You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes are on my soul. Sobat Ngilers, welcome back to my channel. Kita ketemu lagi deh guys. Jangan bosan ya nonton konten aku. Oh iya, hari ini aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat penyetan. Nah, penyetan ini aku buat seperti kita kalau membuat cilok, cuman ciloknya ini gepeng ya guys. Nah, daripada kalian penasaran, langsung ditonton ya guys. Jangan lupa seperti biasanya ditekan tombol subscribe, like, komen, dan di share ya guys. Ayo tonton kuy. Bahan yang diperlukan seperti biasa ada tepung terigu 5 sendok makan, terus ada 5 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka. Terus untuk bumbunya juga simpel, di sini aku pakai penyedap rasa. Aku pakai Masako rasa ayam ya guys. Terus aku pakai merica juga secukupnya nanti. Tidak lupa air panas, nanti digunakan juga secukupnya. Harus air panas ya guys, jangan pakai air biasa. Yang pertama masukkan tepung kanji dan tepung terigu. Di sini aku menggunakan wadah baskom. Lalu tambahkan juga penyedap rasa 1/4 sendok makan atau setengah sendok teh. Lalu masukkan setengah sendok teh merica bubuk. Jika menggunakan merica yang biasa harus dihaluskan dulu ya guys. Lalu diaduk-aduk dulu hingga semuanya tercampur. Masukkan air panas secara bertahap. Setelah itu diaduk atau diuleni hingga kalis. Setelah adonannya seperti ini, langsung bisa diuleni menggunakan tangan ya guys. Tapi tangannya harus dicuci dulu atau harus bersih. Nah, ini sudah kalis adonannya. Tinggal kita bentuk sesuai selera, karena di sini aku mau bikin penyetan yang gepeng, jadi aku bentuk gepeng. Bukan seperti yang berbentuk bulat. Kalau bentuknya sudah jadi bisa langsung direbus. Nah, ini airnya tadi sudah aku didihkan sebelum aku menguleni adonan. Jika sudah mengapung itu tandanya sudah matang dan bisa langsung diangkat. Nah, setelah diangkat langsung direndam dengan air yang matang ya guys, biar gak lengket. Lalu panaskan minyak goreng. Nah, ini langsung digoreng ya guys setelah diangkat tadi. Seperti biasa, kalau kita menggoreng, jangan lupa dibolak-balik biar nggak gosong.
Jika dirasa sudah matang, bisa langsung diangkat dan ditiriskan minyaknya ya guys. Nah, sekarang kita mau buat sambalnya. Ini aku siapkan 1 siung bawang putih dan 6 cabai rawit. Nah, ini garamnya digunakan secukupnya. Nah, ini cabai dan bawang putihnya mau digoreng dulu. Terus ini aku siapkan juga bon cabai level 10. Kalau kalian punya bubuk cabai juga bisa. Nah, ini cabainya dan bawang putihnya sudah digoreng ya. Terus aku tambahkan 1/2 sendok teh garam, jangan terlalu banyak. Terus kita haluskan. Kalau sudah jadi, terus ini penyatanya langsung dipotong kecil-kecil sesuai selera lalu ditumbuk. Nah, seperti ini jadinya. Terus aku mau pindahkan di atas piring. Lalu aku taburi bon cabe yang level 10. Kalau kalian punya bubuk cabe juga lebih bagus. Ini sesuai selera ya guys, mau pedes atau tidaknya. Nah, ini sudah jadi guys, penyetan ciloknya. Jadi deh penyetan ciloknya. Nih seperti ini ya guys cara bikinnya. Kalian juga tadi sudah lihat kan, gampang cara bikinnya, nggak terlalu sulit. Cara bikinnya juga mirip dengan membuat cilok seperti biasanya, cuman ini aku buat bentuknya agak gepeng. Oke guys, terima kasih ya yang sudah subscribe channel aku dan sudah setia nonton konten-konten aku sampai akhir. Nanti kita lanjut di konten berikutnya. Sampai jumpa. Dah.